Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Doa dan harapan saya, semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang rasanya saya, Liana Puji Hastuti, dapat menjumpai Anda kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga hari ini, Kamis 11 November 2021. Marilah kita mengawali hari ini dengan datang ke hadirat Tuhan, bersyukur dan memohon bimbingannya. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Bapa, mengawali hari ini, arahkanlah pandangan kami kepada-Mu agar dalam menjalani keseharian kami, kami senantiasa lebih memilih melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk Obat yang Manjur. Firman Tuhan yang mendasari renungan hari ini diambil dari Kitab Amsal, Pasal 17 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, apakah Anda menderita nyeri punggung, gangguan tulang belakang bagian bawah, tidak bisa tidur, gangguan pencernaan, tekanan darah tinggi, penyakit pembuluh darah koroner? Anda sudah diet dan berobat, tetapi belum juga sembuh. Kalau demikian, cobalah merenung sejenak dan bertanyalah kepada diri sendiri. Apakah aku selama ini sering merasa stres, khawatir, marah, menyimpan rasa dendam atau permusuhan, sakit hati dan kepahitan? Barangkali ada yang bertanya, apa kaitan antara penyakit dengan emosi negatif? Ternyata memang ada kaitannya. Ada banyak buku yang menjelaskan kaitan emosi negatif dengan kesehatan tubuh. Salah satu di antaranya adalah The Healing and Discovering the Power of the Water yang ditulis oleh Dr. Masaru Emoto. Dalam buku itu antara lain dijelaskan bahwa marah selama 5 menit saja, maka sistem imun tubuh kita mengalami depresi selama 6 jam. Demikian pula ketika kita menyimpan dendam dan kepahitan, maka imun tubuh kita akan turun. Dari situlah bisa muncul segala penyakit seperti stroke, kolesterol, hipertensi, serangan jantung, rematik, artritis, dan kawan-kawannya. Memang penyakit-penyakit itu bisa muncul oleh sebab lain, seperti faktor usia, pola hidup yang tidak sehat, dan lain-lain. Namun penelitian juga menunjukkan bahwa jika kita sering membiarkan diri kita stres, maka kita akan mengalami gangguan pencernaan. Jika kita sering merasa khawatir, maka kita mudah mengalami nyeri punggung, dan jika kita sering mengalami kebingungan, maka kita akan mengalami gangguan tulang belakang bagian bawah. Kalau kita mudah tersinggung, maka kita akan cenderung sulit tidur. Saudaraku, sungguh menakjubkan bahwa jauh sebelum buku-buku tentang kaitan emosi dan kesehatan tubuh ditulis, Alkitab telah menuliskannya. Salah satu yang terkenal tertulis dalam Kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana bisa terus bergembira sementara begitu banyak masalah dialami? Rahasia selalu gembira itu adalah selalu bersyukur, kata Anthony DeMello. Bukankah itu juga yang dikehendaki Allah? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus
bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Saudara, mari belajar bersyukur dalam segala keadaan, karena yakin Allah setia, Dia bisa diandalkan. Bersyukur mendatangkan kegembiraan. Dan tahukah Anda bahwa rasa gembira itu bisa menular? Dengan merasa gembira, kita menebarkan kegembiraan di sekitar kita. Kegembiraan membuat tubuh, jiwa, dan roh kita sehat. Hati yang gembira benar-benar obat yang manjur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber gembira kami, berilah kami rahmat untuk dapat bersyukur dalam segala keadaan. Dengan demikian, kami akan bisa merasa gembira, dan biarlah kegembiraan kami menggembirakan orang-orang di sekitar kami. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari hari ini kita dendangkan lagu Semua Bunga Ikut Bernyanyi. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semangat pagi saudara, Tuhan Yesus memberkati.